Saya tahu. Seorang perempuan ini tidak ada kaitannya dengan setan. Allah. Saya juga yakin. Allah. Dimas Ulan Sari akan memberikan uang yang berlimpah pada kami. Ayahnya, Pak. Kenapa kamu masih saja membela siluman ular itu? Sementara bencana yang ditimbulkan sudah mulai datang. Nyebut la ilaha illallah. Rasid. Pak Iding. Ya, Pak. Bagaimana, Pak? Setan. Bapak! Sudah. Kamu gak usah ikut campur, Nak. Ini urusan orang tua, Nak. Tapi saya tidak bisa melihat Bapak diperlakukan seperti itu, Pak. Bapakmu memang pantas diperlakukan seperti ini. Kalau perlu dibunuh. Dasar rentenir tengik. Sudah. Kamu harus tahu kalau bapakmu telah menipu. Kamu jangan membicarakan persoalan ini di depan anak saya. Kurang ajar kamu, Rasid. Aku datang ke sini untuk menagih utang-utangku. Tapi kamu menyambutku dengan cara seperti ini. Bahkan kau membiarkan anakmu berlaku tidak sopan padaku. Kalau begitu, maafkan anak saya ya, Pak Iding. Diam kamu. Anakmu tidak boleh tahu persoalan ini. Seharusnya pada saat aku datang, dibawa pergi. Tapi sudahlah. Mana uangku? Saya sudah bilang, Pak, kalau kios kami ini sudah terbakar. Sampai saat ini kami sudah tidak punya uang lagi. Apa setan dengan kiosmu? Dulu kau ngomong manis sekali soal keuntungan yang kau akan dapatkan dengan membuka kios yang baru. Makanya aku tergiur, Rasid, dan memberikan utang padamu. Aku tidak mau dipersulit, Rasid. Sekarang aku minta uangku. Mana uangku? Mana? Pak Idi, jangankan untuk membayar hutang, untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Lalu aku harus rela uangku yang puluhan juta pergi begitu aja. Belum lagi bunga-bunganya. Kami bukan maksud Pak Rasid menerakannya, tapi kami minta tempo. Minta tempo? Sampai kapan, Ibu? Sampai kiamat? Memang benar kata anakku. Dasar rentenir. Tidak punya otak. Tidak punya perasaan. Rasid. Rasid, lu ingat muka gua, Rasid, tadi? Ingat! Kalau punya otak, punya perasaan, mestinya dengar dong omongan orang. Perempuan, kerjaannya bikin bingung orang saja. Saya kan cuma bilang, Pak, kalau Pak Iding, Pak Nali, dan Pak Aman itu selalu menanyakan uang itu. Saya sampai malu, Pak. Mereka selalu menagih tanpa tahu tempatnya. Makanya ikuti saja aku. Karena itulah satu-satunya jalan yang bisa menghentikan penderitaan kita. Menempuh cara seperti itu bukan jalan satu-satunya. Itu jalan yang sesat. Terus katakan, jalan apa lagi yang harus aku tempuh? Ayo katakan! Istighfar, sabar, dan berdoa pada Allah. Kamu tahu, aku sudah berdoa siang dan malam. Tapi sampai saat ini tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali dihina orang, dicaci. Rasanya hidup kita semakin menderita, Bu. Cobaan ini belum seberapa, Pak. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Ini rasanya seperti mau pecah. Kamu bilang belum seberapa. Memang, Pak. Kalau kita berdoa semakin khusyuk, cobaan juga semakin berat. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada batu, jin, ataupun siluman. Thank you.
Makanlah telur itu. Baik, Nimas. Tidak, Nimas. Tidak. Kenapa? Saya tahu. Telur-telur ini adalah istri dan kedua anak saya. Kalau saya memakannya, berarti saya memberikan mereka sebagai tumbal. Rupanya, kamu cepat tanggap, Rasul. Kita gunakan kesempatan awal. Saya akan memberikan tumbal di luar keluarga saya. Dan melayani Nimas, bercinta sampai kapanpun Nimas mau. Baiklah, kalau begitu, siapkan kamar khusus lengkap dengan wangi dupa dan sesaji ayam kunyit. Karena aku akan selalu datang. Baik, Nimas. Nimas! Masa Allah, dasar anak bandel! Iya, itu anak. Suara motornya lebih helikopter. Aku sumpahin, biar dia jatuh sekalian. Ini, Bu. Habis, sudah berapa kali dia bolak-balik di sini. Mana cucu saya lagi sakit lagi. Dulu dia tidak begitu, Bu. Dia orangnya sopan, selalu menghargai orang lain. Aku juga bingung, kenapa wataknya bisa berubah begitu. Waktu orang tuanya buka kios kain di pasar, dia juga naik motor, tapi tidak ugal-ugalan seperti itu. Mungkin dendam. Dendam. Setelah orang tuanya bangkrut dan menanggung banyak hutang, mereka hidup sangat menderita. Lalu setelah jaya lagi, timbulnya kan dendam. Dia jadi ingin menikmati fasilitas itu sepuas-puasnya. Bisa jadi ya. Yang aku heran bukan si Danu aja, orang tuanya juga. Sekarang orang tuanya gak mau keluar rumah. Dulu yang namanya pengajian, dia paling lajin. Mungkin dia malu, Bu. Malu? Kenapa malu? Terakhir dia ikut pengajian 2 bulan yang lalu, Bu. Ustadz Rehan pernah menyinggung soal uang haram. Yaitu hasil rentenir itu, Bu. Sudah, tidak perlu bicara ke sana. Apa kita tidak pernah mendengar kata Ustadz Rehan bahwa hukum bagi rentenir dan peminjamnya itu sama? Ingat loh, kita semua juga kan memakai uang Pak Rasid. Mas Danu, apa? Kirain siapa? Tapi suara motornya beda sih. Napot nyari korek. Kemana? Mas lu jangan, mas lu. Biarin. Ini bapaknya. Ah, lu mah biarin deh. Mas lu jangan, mas lu. Malah bilang aja bapak, Danu yang diambil. Wah, bahaya tuh anak. Saya masih bingung. Setelah kiosnya kebakar, hidupnya sangat menderita. Apalagi saudaranya tidak mau menolong. Tapi dari mana ya si Rasid dapat modal? Mungkin aja masih ada yang percaya. Siapa tahu bagi hasil Pak Rasid yang menjalankan uang itu. Mana mungkin dia memberikan modal sebanyak itu, Bu? Belum lagi Pak Rasid bisa melunasi hutangnya Pak Iding yang jumlahnya banyak. Bahkan bisa ratusan kalau dikasih bunganya. Terus Pak Nali dan Pak Aman bagaimana? Jangan-jangan ngutang kali ini. Ngutang? Belum tentu juga, Bu. Pak Rasid itu orangnya sabar, nerimo. Apalagi Bu Sophia, ibadahnya tekun banget, Bu. Bu, itu cemeng, Bu. Woi, kok pada lari semua ini? Waduh, Bu Ranti. Nah, ini nih, dikasih pinjam utang gak mau bertanggung jawab. Dasar gak tau diri. Eh, gembrot. Keluar gak lo? Enak aja mau kabur. 50 ribu dulu, Pak Cemeng, sisanya besok. Hah? Kok cuma 50 ribu? Yang lain kemana? Iya, sisanya besok. Aduh, lo tarsok-tarsok mulu. Iya, warungnya sepi. Aduh, gimana warung lo gak mau sepi? Kerja lo ngerumpi aja, gak mikirin lo punya utang.
Yang lain kemana yang lain? Ya, yang lain mah nggak tahu urusannya, Pak Cemeng. Hah? Bukan urusan lo? Bagaimana bukan urusan lo? Itu kan tanggung jawab lo semua. Waduh, gua nggak mau tahu deh. Pokoknya ntar siang gua datang lagi ke sini. Gua tagih semua. Saya bisa didamrat sama juragan. Ngerti kagak? Ingat itu. Ya, Pak Cemeng. Belaga tolol. Nagi utang, galak banget sih. Kamu itu kurang tegas, Meng. Kalau setiap hari begitu, mereka itu bisa seenaknya. Maaf, Gan. Kurang 200 ribu. Kurang 200 ribu? Abis Mas Danu ngambil paksa. Ah, Danu lagi. Anak itu makin hari makin sulit dikendalikan. Tapi saya yakin, justru kamu yang teledor, Meng. Oh, enggak, Gan. Mas Danu ngerampas pakai motor. Tapi kamu kan bisa ngejar, Meng. Ambil lagi uangnya. Udah sono. Sigat. Apa lagi? Hah? Aku tidak bisa melihatmu terus-terusan begini. Aku kan sudah bilang, nikmati saja apa adanya sekarang ini. Bagaimana bisa menikmati kalau uang yang kita dapatkan itu adalah uang haram? Uang haram atau uang halal, itu sama saja. Bagimu sama. Bagiku tidak. Aku masih memikirkan Danu dan Wulan. Bagaimana masa depan mereka sementara di darahnya masih mengalir makanan dari uang haram? Kalau kamu bicara seperti itu terus, aku suruh pergi kamu dari rumah ini. Pergi! Rasid tahu aja kegemaranku telur ayam kampung. Terus dia tuh kasih telur ayam kampung sebanyak itu cuma-cuma tuh. Ya, cuma-cuma. Sekarang hidupnya sudah hebat, Ma. Sudah kaya. Bahkan dia sanggup membayar semua hutang-hutangnya. Bahkan memberinya lebih. Kasih, Ma. Dasar. Mama cantik sekali. Karena Nimas Wulansari sudi untuk datang kemari. Oh ya, saya sudah menyiapkan aku sudah mempersiapkan anak buahku untuk menjemput kembali.
Kenapa tiba-tiba begini, ayah? Papa juga nggak tahu. Ayo, kita bawa ke mantri. Ya, ayo. Rale, bangunlah. Rani! 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 Bangunlah! Bangun! Tidak! Tidak, Rani! Jangan tinggalkan ibu! Tidak! Ikhlaskan kepergian Rani. Pak Ustadz, Rani meninggal secara tidak wajar. Allah berhak mengambil siapapun, kapanpun dia mau. Saya tahu, Ustadz. Bagaimana mungkin anak saya Rani, yang tadinya sehat, tiba-tiba sakit dan langsung mati. Saya yakin anak saya telah dijadikan tumbal, Pak Ustadz. Pak Iding. Pak Iding menuduh saya mempunyai pesugihan dan menumbalkan Rani. Oh. Jadi Pak Rasid merasa begitu? Ya. Karena Pak Iding berbicara sambil melirik saya. Bagus. Ingat ya, Pak Iding. Pikiran saya masih waras. Pak Iding jangan seenaknya menuduh saya. Rasid. Maaf, permisi, Pak Ustadz, Pak Iding. Kenapa harus marah-marah kalau memang kenyataannya begitu? Tutup mulutmu! Bagaimana aku bisa tutup mulut sementara aku bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Iding karena kehilangan anaknya? Sementara aku tahu kalau kamulah yang membunuhnya. Ya, hitung-hitung untuk membalas perlakuan Pak Iding yang pernah semena-mena terhadap kita. Kalau kita tidak mau diperlakukan seenaknya oleh Pak Iding, kita tidak perlu hutang sama Pak Iding. Bagaimana rasakan, Pak? Kalau kita yang kehilangan anak, rasakan, Pak. Gimana? Sudahlah, ayo pulang. Aku yakin telur-telur ini yang membunuh anakku. Sabar, Papa tidak bisa menuduh langsung begitu saja, dong, Pak. Aku yakin Rasid pelakunya, Ma. Dia itu nyumpang. Kita tidak bisa menuduh Rasid begitu saja, karena kita tidak punya bukti, Pak. Aku akan mencari bukti-buktinya. Sialan, badan kurus gini masih aja lo mau isep muk-muk. Lagian kalau udara dingin gini, seharusnya lo di luar. Kenapa gue gak bisa tidur lagi? Sampai gue kagak enak. Punya utang kagak. Punya masalah sama orang juga kagak. Siapa ya? Satu ragam Rasid. Mungkin juragan Rasid. Ha 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 ha!
Danu! Danu! Dana dan bangunan, dan bangunan, tolong, tolong, tolong. Yang dimaksud dengan uang haram ialah uang yang diperoleh dengan cara-cara yang melanggar aturan agama, seperti ngipri, pesugihan, ngepet, mencuri, merampok, korupsi, dan banyak lagi. Dan Allah telah menetapkan mana yang halal, mana yang haram. Kalau kita melanggarnya, Allah akan menjatuhkan hukuman yang sangat pedih. Bul, kalau ngantuk tidur saja. Mana mungkin Bul tidur kalau Ustadz masih bicara. Ini cuma diskusi biasa, Bul. Daripada maghrib-maghrib sudah tidur. Tapi kalau kamu ngantuk ya tidur aja, nggak apa-apa kok. Kalau gitu ngomong dari tadi dong, Tat. Bulbul kan udah nyampe Surabaya, udah mimpi yang indah-indah, Tat. Sabar, Bul. Saya tanya udah pergi. Wah, lo Meng. Meng, ada apa sebenarnya? Di rumah juragan ada setan. Istighfar, Meng, istighfar. Setan? Lo takut sama setan? Muka lo kayak setan. Tidak baik mencela orang. Itu. Siapa yang sakit? Si Wulan, anaknya Pak Rosid. Kejadian itu beruntun. Yang satu lagi, anaknya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal? Si Dano maksudnya? Iya, Mas Bul. Saya permisi dulu. Iya. Aduh, kesian keluarga Pak Rosid. Pak Ustaz! Pak Ustaz! Apa, Bul? Si Dano, anaknya Pak Rosid meninggal, Pak. Betano, Meng, mana Meng? Terus kita gimana, Pak Ustaz? Sabar, Bu ya. Kita harus sabar menerimanya. Bagaimana Pak Mantri anak saya? Tidak apa-apa. Dia pingsan karena shock.
saya juga turut berduka cita. Terima kasih. Assalamualaikum. Sabar, Bu Rasyid. Sabar. Sabarkan hatinya. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, Al-Quran Al-Hakim, Inna Yasinnya dalam hati saja. Bukankah Allah Maha mendengar? Jadi meskipun baca Yasinnya dalam hati, Allah tetap mendengar, Ustaz. Iya, iya, baiklah. Makasih. Saudara-saudara, selanjutnya kita akan baca Yasin dalam hati saja. Yang penting khusyuk, Allah akan mendengarnya. Mari kita lakukan dengan ikhlas tanpa berprasangka buruk kepada siapapun. Baik, ya, baik. Bapak bisa merasakan bagaimana hancurnya perasaan kita karena kehilangan anak. Dari dulu kan saya sudah bilang, jangan menempuh jalan sesat itu. Karena kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan apa-apa meskipun uang kita berlimpah. Belum lagi kita dikejar rasa berdosa karena harus membunuh orang sebagai tumbal. Hei! Kenapa kematian Danu kamu sangkut-pautkan dengan Ipri? Padahal kamu tahu Danu meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan itu adalah karma kita. Kenapa kamu masih saja membela siluman ular itu? Sementara bencana yang ditimbulkan sudah mulai datang. Mungkin besok Wulan, lalu aku, dan kemudian kamu. Istri saya, Nimas. Baik, tapi aku tidak suka mendengar pertengkaran seperti itu. Perjanjian telah kita sepakati, dan tidak boleh ada yang mengutak-atiknya. Kalau sampai hal itu terjadi, kamu akan rasakan akibatnya. Baik, baik, Nimas. Dan ingat, kematian anakmu bukan karena aku. Saya tahu, Nimas Mansa. Aku tetap berpegang pada perjanjian kita bahwa aku tidak akan pernah melibatkan anakmu untuk dijadikan tumbal. Asal kamu
kamu bisa membawakan aku tumbal sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati. Saya tahu ini tidak ada kaitannya denganmu. Dan saya juga yakin Mas Ulan Sari akan memberikan uang yang berlimpah pada kami. Kita lihat saja nanti. Sekarang juga aku pamit pergi. Baiklah Nimas, terima kasih. Tidak tahu aku sedang berada di ruangan ini. Dan tidak boleh ada satupun orang yang mengetuk pintu. Ada Ustadz Rehan dan jemaahnya. Ada urusan apa lagi datang kemari? Urusan apa? Jadi tahlilan atau tidak? Bilang aja tidak. Tidak. Iya tidak. Tahlilan itu bagus untuk anak kita, supaya dia tenang di alam sana. Aku bisa berdoa sendiri. Berdoa pada siapa? Pada siluman ular itu, supaya anak kita dijadikan dayang-dayangnya, begitu. Hei, kalau kamu masih mempersoalkan Nimas Ulan Sari, aku tidak segan-segan membunuhmu. Kalau gitu, bunuh aja aku sekarang. Daripada aku harus menanggung dosa besar. Ayo bunuh, bunuh. Jadi bingung, juragan gue lama-lama tingkahnya aneh. Tidak baik mengunjungkan orang lain. Tapi ini kenyataan, Pak Ustadz. Juragan Rasid itu nggak pernah mau dengar ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan tidak mau dengar. Barangkali dia termasuk orang yang tidak suka ayat-ayat suci Al-Quran dibaca keras-keras. Itu masalah pendapat kita atau secampur. Nanti terjadi fitnah. Benar juga, Pak Ustadz. Kalau gitu Cemeng permisi dulu deh. Iya. Cemeng mau ini. Mau nagi. Jumlah. Bol. Tidak boleh begitu. Mau bilang apa lagi, Tat? Kerjaannya tiap hari nagi utang keliling kampung. Astagfirullahaladzim. Masih ada zaman sekarang orang-orang yang berbuat sekejam itu. Habis bunganya gede sih, Tat. Sesuai harga rumah dan tanahmu, dipotong hutang-hutangmu dan bunganya. Tapi apa tidak bisa ditambah sedikit lagi, Pak Rasid? Wah, itu kan sesuai dengan kondisi bangunan rumahmu. Saya di sini kan cuma menolong. Kalau kalian tidak mau terima, ya sudah. Baik, Pak Rasid. Kalau begitu, uang ini saya terima. Ini, Bu. Bu, Bu. Bu. Bu, sebentar ya. Silahkan diminum. Kita mau kemana sih, Bu? Ke rumah Mbah. Kebetulan ini ada oleh-oleh sedikit, telur ayam kampung asli. Bawa aja, San. Wah, saya jadi ngerepotin Pak Rasid nih. Loh, enggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ya, nanti kita cari yang lain, Bu. Iya, Kang. Hasan. Kang Iding. Dari mana? Abis dari rumah Pak Rasid. Oh,
Ada urusan apa? Mau ngutang? Enggak, Kang. Saya baru habis jual rumah ke Parasit. Apaan tuh? Oleh-oleh dari Parasit. Telur ayam kampung kan lumayan. Lumayan gundulmu. Loh kok Kang Idun jadi marah begitu sih, Kang? Eh, asal lu berdua tahu. Saya dulu pernah diberi telur seperti itu. Begitu saya makan, anak saya Rani mati. Kalau kalian tidak percaya, terserah. Ampun. Ampun. Buang aja, Bu. Kang. Bu. Bu. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Dia benar-benar pergi. Setan. Aku melakukan ini kan demi kalian. Supaya kalian tidak dihina orang. Tapi tidak pernah mau mengerti. Jangan. Bu, kenapa kita harus pergi? Suatu saat pasti kamu tahu. Sekarang belum saatnya ibu menjelaskan, nak. Apa gue keluar aja dari pekerjaan ini, ya? Siapa itu? Kurang ajar. Cemeng harus segera kita singkirkan. Kalau tidak, semua tetangga akan tahu siapa aku. Iya, singkirkan dia. Karena dia telah melihat kita sedang bercinta. Biar saya yang membunuhnya, Nimas. Tidak, biar aku yang membunuhnya. Aku jadi takut. Ternyata juragan benar-benar ngipri. Pantesan, juragan perempuan sering marah-marah. Kalau gitu, gue harus keluar dari rumah ini. Gue gak mau jadi tumbal. Siapa lagi ini? Material, si Cemeng mau kerja sama Pak Ustadz. Boleh saja, tapi dia harus minta izin sama Pak Roshid. Kalau tidak bisa terjadi keributan. Iya Pak, nanti saya bilang sama si Cemeng. Ayo Pak. Aduh, bagus gue lari. Kalau enggak gue wafat dimakan ular. Berani lo sama gue. Kalau berani main mok, jangan sama gue. Tolong! Tolong!
Ular! Ular! Cemeng, apa-apaan kalian ini? Maaf, Pak Ustadz. Maaf, Bul. Maaf, Bul. Aduh. Gak sengaja, Bul. Lo kayak dikejar anjing, lo. Bukan dikejar anjing. Tuh. Itu gue diubur sama Bu. Lo kenapa sih? Aduh, Aset. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Setan, Pak Ustadz. Itu ular. Bukan sembarang ular itu. Ya, kalian di belakangku. Kalian di belakangku. Berdoa. Aduh, gawat nih. Bakal rame nih, Bul. Ayo, Bul, kita ke sana. Sial! Aku akan membalas perbuatanmu, Cemen. Emang jago, Ustadz Bulbul jempolan. Iya, Bul, tau gak, badannya boleh kurus, doanya makbul. Jangan ngomong begitu, tidak baik. Itu namanya takabur. Aku kan tidak melakukan apa-apa, hanya berdoa kepada Allah, mohon perlindungannya. Dan kamu, kenapa sampai dikejar oleh ular siluman itu? Gini aja, Tat, saya malam ini tidur di musola aja ya. Saya takut pulang ke rumah juragan. Ya, sama si Bulbul aja. Iya, Bu. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Iya, Bu. Gak nyangka ini. Sampai Nimas Sukasari gak bisa membalasnya. Aku akan membunuhnya sendiri. Ini gue benar-benar kagak nyangka juragan gue berbuat senekat itu loh. Emang aneh emang ya. Parasit pedal orangnya baik, udah gitu pendiam. Sebenarnya sih gue udah curiga dari awal. Juragan gue itu punya kamar khusus loh, yang enggak boleh dimasukin oleh siapapun, termasuk isinya sendiri. Gila enggak? Waktu itu gue enggak sengaja tiba-tiba enggak buka pintu kamarnya, Bul. Tapi gue yakin, Meng. Suatu saat parasit kena batunya, Meng. Meng! Katanya ibu tidak mau pulang lagi ke rumah. Bapakmu sakit keras. Ayo. Tong minyak. Gue perhatiin ubin ini melulu yang lo sapu. Belakang udah belum? Ngatur aja lo kayak juragan Rashid. Bapak, kenapa bisa begini, Pak? Sakit, Bu. Neng. Ustaz. Sebaiknya kamu pulang saja ke rumah Pak Rashid. Waduh, saya masih takut, Ustaz. Apa yang kamu takutkan? Siluman ular itu? Tidak perlu kamu takuti. Selagi dalam peti kita ada iman, Allah akan selalu melindungi kita. Atau kau ingin aku dan juraganmu tuh bertengkar? Karena dia pasti menyangka aku yang membujukmu untuk meninggalkan dia. Oh, jangan. Lebih baik Cemeng yang pulang deh. Ya, Ustaz. Ya, kirim salamku sama dia. Ya. Astaghfirullahaladzim. Juragan. Ada apaan, Gan? Cariin ibu daun-daunan ya. Iya, iya. Ya. Bapak.
bisa begini, Pak? Sakit, Bu. Cemeng! Cemeng! Ya, Dan? Kamu dari mana saja sih? Katanya suruh nyari Daud. Ya udah, sekarang kamu cari Pak Mantri, suruh dia cepat kemari. Ya. Ya, ya. Cepat, ya, cepat ya, sekarang. Ya. Tidak apa-apa, hanya saja. Kenapa, Bu? Begini, Pak Ustadz. Ini hanya untuk Pak Ustadz. Saya yakin Pak Ustadz bisa menjaga rahasia. Insya Allah, Bu. Begini, Pak Ustadz. Suami saya menderita penyakit aneh. Tiba-tiba perutnya terluka. Dan dalam waktu singkat, luka itu membusuk. Dan perutnya bengkak seperti balon. Begitu juga dengan tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Boleh saya masuk? Jangan Pak Ustadz, jangan. Apa, Bu? Saya yakin Pak Ustadz tidak akan tahan mencium bau busuknya. Tidak apa-apa, insya Allah saya tahan, Bu. Ustadz. Rasid. Apakah ini kutukan, Pak Ustaz? Juragan. Pak Mantri. Bapaknya mana? Katanya sakit. Tidak. Kata Cemeng, tadi kata juragan. Maksud saya sudah sembuh. Juragan gimana sih? Tadi saya disuruh nyari daun-daunan, kagak jadi. Sekarang disuruh panggil Pak Mantri, kagak jadi juga. Lain kali, kalau juragan pesan apa-apa, dengar yang benar. Kamu tahu kan, gara-gara mementingkan parasit, pasien saya jadi banyak nunggu di klinik. Sama duit aja getol. Ya sudah. Gak apa-apa. Pak Mantri, ini anggap sebagai uang ganti ruginya ya. Saya jadi gak enak. Gak apa-apa. Terima kasih ya. Kalau gitu, saya permisi dulu. Iya. Ada apa, Pak Mantri? Ada apa, Pak Mantri, Pak? Mas, Ming, tunggu, Ming.
apaan nih? Meng, kambing parasit ada yang mati? Enggak ada yang mati. Enggak ada yang bau. Tapi bau busuk udah. Ah, bodo asin, lu jarang mandi. Ah, ayo, Pak. Bau busuk itu gimana? Parasit. Parasit. Nyebut. La ilaha illallah. La jangan nih mas, jangan. Aku butuh pertolonganmu. Aku mohon ampun. Aku tidak bisa menolongmu. Justru kamu akan kubunuh. Kamu akan kubawa ke alamku. Nyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sri, orang yang biasa mandiin mayat itu tak, lo kagak mau. Alasan mereka pada kagak tahan sama bau nih. Ya, Bul. Subhanallah. Ya sudah. Kalau begitu, biar aku saya mandikannya. Dan kau ikut bantu ya. Hah? Aduh. Kalau bisa mah, Tat. Jangan saya, Tat. Saya kan takut. Masya Allah, Meng. Apa yang kau takutkan? Ini perbuatan yang penuh dengan pahala dan sekaligus ikat sama hikmah bahwa kita akan meninggal dunia juga. Iya, Meng. Lo gak usah takut. Gue temenin. Boleh. Tapi ingat, kalian harus menjaga rahasia. Apapun yang kalian lihat, tidak boleh kalian ceritakan kepada orang lain. Iya, Pak Ustadz. Iya. Baik. Eh, udah tahu mayatnya ras, bau busuk kayak bangkai tikus. Bau busuk, mau dibilang menjalik. Kok jenazah orang mati sampai bau kayak gitu, Pak? Ente tahu nggak tuh, mukanya parasit, bengkak-bengkak, gara-gara makan uang haram. Hah? Uang haram? Maksud saya, uang itu didapat boleh ngipri. Gua kan udah bilang dari awal, kalau anak saya mati gara-gara dijadikan tumbal, sekarang dia harus rasakan pembalasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka lamal mursalin. 'Ala siratin mustaqim. Tanzilal 'azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ.
Ustaz. Ada apa, Pak Edi? Kami sudah sepakat untuk mengusir Ibu Rasid dan keluarganya keluar dari kampung ini. Kenapa? Karena dia istri seorang pembunuh. Pembunuh? Iya. Rasid telah membunuh beberapa orang di desa ini. Termasuk anakku dijadikan korban tumbalnya. Saya tidak mau ilmu nyipringnya itu dilanjutkan oleh keluarganya. Karena masyarakat di sini sudah tidak mau dibuat sengsara. Suami saya telah menerima kutukan atas perbuatannya. Tapi kalau kalian masih belum puas dan menaruh dendam, baik, saya terima. Bu, tidak baik menghujat orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi itu suami ibu sendiri. Apa itu alasannya? Ya. Bagaimana dengan Pak Iding sendiri yang selama ini juga menyengsarakan masyarakat? Betul. Betul, Pak Ustaz. Apa maksud Ustaz? Jangan seperti maling teriak maling. Betul toh, betul toh, betul. Bagaimana dengan usaha Pak Iding sebagai seorang rentenir? Apa itu tidak cukup menyengsarakan masyarakat? Betul, ngaku. Rakyat dibuat ketakutan, mereka dikejar-kejar oleh anak buah Pak Iding. Apa itu kurang cukup? Betul. Hajar aja. Ini salah paham. Alah, iya, tadi rentenir gila.